lumayan, lokasinya ada di atas bukit. Jadi kita harus menaiki tangga-tangga yang lumayan terjal ini. Sudah yang channel juga ada di sini, di parkir di seperempat tanjakannya. Nah, ini lokasinya ada di hutan bambu nih. Ada di hutan bambu. Ini. Ada di hutan bambu. Yang lumayan lumayan nyentrik gitu. Ini hutan bambunya. Dan ini adalah rapinya makam-makam umum ini. Jadi bisa dilihat ini kemiringannya lumayan antara 70-80 derajat ini kemiringannya nih. Nah, rumpun bambunya juga cukup besar. Jadi karena Sunda Hiang Channel tidak berniat untuk berziarah, jadi Sunda Hiang tidak ke makam utama yang tinggal satu tap lagi nih. Ini dari tangga ini tinggal belok kanan, udah langsung ke makam utama. Jadi Sunda Hiang Channel cukup di sini saja menyampaikan laporannya, bahwa sekalipun kita melakukan aktivitas apapun, dalam hal ini adalah Sunda Hiang sedang melakukan olahraga bersepeda, tetap saja begitu melewati makam para wali, makam para karuhun, kita singgah sejenak untuk mengirimkan doa Al-Fatihah.